lagi pemasangan jarum bebek mesin potong mesin ini karung. Nah, semacam ini karungnya. Ini bagian dalaman mesin karung, ini lopernya, teman-teman. Belum, nanti dulu. Katanya mesinnya ini suka loncat-loncat. Mesin karung loncat ya. Ini sekarang lagi pemasangan jarumnya ini, Bosku. Bosku sekarang lagi ngepasin loper pakai masang jarum. Nah, sekarang diputer-puter dulu. Biar pas, teman-teman. Nah, itu arah jarumnya ke jarum bebek. Harus pelan-pelan, semacam kayak mesin jahit gitu. Mesin karung ini, cuman ini jarumnya nomor 25. Macam kayak gini jahitannya nih. Ini jahitan karung. Pengunciannya harus pakai tang kuncinya. Baru mantap. Gak tau, jangan tercantumkan lo. Nah, ini sudah bisa di atas lubang jarum semacam kayak mesin jahit. Sekarang bosku lagi pemasangan benang. Benangnya yang sangat gede sekali. Masuk ke situ. Berapa gede? Oh, ternyata itu tutupnya belum pasang, guys. Jangan lupa dikunciin dulu baut di atas. Sekarang lagi pemasangan giginya, guys. Pemasangan giginya. Ini pemasangan benangnya, guys. Sekarang bosku sedang mau ngetes mesinnya. Ini karungnya. Mesinnya, guys, mesin buat jahit karung. Kira-kira siapa ternyata sih? Iya. Nah, ini sekarang lagi proses penjahitan. Aduh. Putus, Bang. Nah, guys, hasil jahitannya sangat memuaskan sekali. Nah, ini baru benar nih, mantap hasil jahitannya. Ini hasil jahitannya. Nah, ini mantap. Nah, itulah mesin
adalah karung yang sangat mantap. Nah, ini hasilnya. Kita sekarang 4 lapis. Ini coba 4 lapis. Sekali. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya MR Mardi Baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.